kameramennya mengini-ngini tok. Nya. Nah, kabeh iki. Ayo. Nya dengan cabe rawit. Aduh. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Hai semua sahabat onlineku, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki yang berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita memasak lagi, masak-masak sat. Gimana puasanya? Oke. Okay. Iya pasti oke okay dong. Gak lemas kayak aku kan? Bisa jadi melo ini. Ampun bendino nglimpro ae. Cun koyo manur ora dikepakan ae rek. Tapi padahal ya wis ngombe susu, ngombe vitamin, yo pangga jenenge megah yo. Dadi tenaga iku terkuras gitu, teman-teman. Kalau di rumah kan siang tidur siang, bisa sholat berjamaah. Yo nang kene yo gak iso sholat berjamaah, teman-teman. Digegeri karo bosku ngoan. Iso sholat yo gantian ngono kae. Oke, teman-teman, gak usah memperpanjang lebar. Aku mau tunjukkan hari ini aku mau masak apa. Oke, sini. Aku tunjukkan. Oke, di sini aku mau masak sup ayam, teman-teman. Nih, di sini aku ada ayam. Tadi aku ambil di tempat suami aku. Dan di sini juga ada sawi putih. Kayak yang dua kubis, tapi aku turai sawi putih eman-eman, teman-teman. Tadi ya wis nggak sawi putih. Di sini juga ada kentang dan wortel. Di sini aku udah haluskan bumbu supnya tadi, cuma bawang merah, bawang putih dan lada bubuk ya, merica, tuh merica bubuk. Aku tambahkan sedikit jahe teman-teman, biar nggak amis. Dan di sini aku mau buat sambal terasi teman-teman nih, mantul. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, ada ikan teri nih teman-teman. Nanti aku campurkan sedikit biar tambah mantul ya. Ini ada terasi dan ini ada tomat. Oke, pertama-tama kita mau masukkan dulu ini untuk merebus-merebusnya ini dulu ya. Oke, teman-teman, kita pindahkan dulu ya ke sini. Tadi aku udah panaskan air ya, teman-teman, sudah mendidih. Kita masukkan bumbunya, perbumbuan nih. Aku nggak kutumis dulu ya, teman-teman, biar cepat. Biasanya aku tumis, tapi ini lagi mager. Biar cepat saja. Kalau ditumis kan baunya lebih wangi gitu, teman-teman. Lebih endul. Kita masukkan perbumbuannya. Kayak banyu rek, eman-eman. Oke, kita tunggu sampai mendidih dulu ya. Oke, ini udah mendidih ya teman-teman. Kita masukkan ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu sampai ayamnya agak setengah masak dulu ya. Nanti baru kita masukkan sayurnya. Oke teman-teman, sambil nunggu ayamnya itu masak dulu ya, kita mau menggoreng sambalnya. Cus. Ini aku udah siapkan ya teman-teman kualinya. Ya sama kuali hitam juga, tapi ada cekelane iki. Ya iki ini cekelane. Ben gak ceplok. Ini udah panas ya, kita masukkan pertama-tama ikan bilis. Apa ikan teri? Lek nang omah ikan teri ya lek ning Indonesia. Goreng sik. Agak garing kok baru dimasukkan bumbu yang lainnya. Cek diuripi rek panas mesin nih. Nah, muni kan? Oke, garing ya. Kita masukkan bawang merahnya dengan cabai rawit. Aduh. Terasi ini kok ringguri dan rajur. Ya Allah teman-teman, sorry. Iki cilik ini gak tak
apa gak tak iris teman-teman tadi ya mencolot-mencolot. Biasa wis megah ini lek mager yang ini iki. Maklung maklung ngono kae. Dadi dipencoloti lombok kaget. Ngedobos saya mangkane. Kita tunggu ya sampai masak dulu. Oke, ini udah layu ya. Gak usah terlalu garing. Biar cabai dia tuh masih ada agak-agak pedas. Nah itu kita masukkan tomat dan apa terasi nih rek. Cemplung. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, ini udah masak ya, kita angkat. Sik, pateni sik, api ini. Hambur nih jani. Kita tutup dulu mesinnya dan gak berbek kan. Nah ini teman-teman sambal terasi telon. Nah siapa sih jalo? Wes ngiler. Oke teman-teman kita lanjut ke ayam perayaman. Oke kiwis bluduk teman-teman. Kita masukkan wortel dengan kentangnya ya. Loh, Mas. Ini kok panas, Rek. Sawi putihnya nanti terakhir. Oke. Kita tunggu sampai wortel sama kentangnya ini apa? Lembut. Oke teman-teman, kiwis meluduk-meluduk. Ini masa aku kurusan. Ini dia. Kita tambahkan masaku ya. Satu. Ya cukup. Jadi kita tambahkan micin. Aduk lagi. Ini kentang dengan wortelnya sudah lembut ya. Kita masukkan sawi putih. Nah, sok kabeh. Sok. Duh, hijau-hijau ini lainnya sih. Tak cuma nih daun sup. Hai, tolong dong juga. Oke, terima kasih. Kisah pria dilinginnya ya, teman-teman. Gak diketok, sinting seger. Nah, dicemuk godongnya. Tangkainya gak usah. Kita cemplungkan sekalian. Iki wis tak umbah ya teman-teman, tak simpan di kulkas iku wis tak umbah dhisik. Ben tambah seger kayak kabeh. Sok kabeh sok. Nah. Ngene wis mantep. Nek nyambel ngono kan mari wis. Wis. Mateng. Kita tutup apinya, udah siap. Taraaa! Udah siap teman-teman, gak ketok. Ngiler pola. Oh, ngebul nge. Ambune, so keren. Makro.
Ada. Aku kameramennya mengini-ngini toh, kurmangap-mangap toh. Numplek rasi toh mangan lagi. Ya udah. Kisah beli bisa ulek rek. Kini kameramen kini nyopen gini. Dah, pakai toh penonton nih kaya. Nah teman-teman sambil lagi. Kape iki. Ayo. Iki ndi, iki sik ngebul-ngebul iki ngene iki. Mantap. Itulah menu kita teman-teman hari ini. Sup ayam sayur ya. Terus ayam apa? Itu ayam sayur. Ya wis pokoknya lah sup ayam dengan sambal terasi. Wis mari aja kakek ngerengkek wis. Ngono wis mantep teman. Jos. Tapi kita enggak review ya. Review nanti kalau udah berbuka. Sekarang kan masih puasa. Kok berbuka buru review teman-teman. Oke lah teman-teman, kita akhiri dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur kalian, bisa bermanfaat untuk kalian. Aku kalau gitu. Sedang cukup tuh bos, saya ngeburi kamera aja yo. Makro ya teman. Masa kok enak kepala pengen pijen. Oke lah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport kita. Mudah-mudahan kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi next video. Wassalam. Bye bye. Aku seneng ngeburi kamera ngiler-ngiler. Mengeces aku rek. Oke, kita tutup teman-teman.